Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Bela Rantuka Wahyu Budi Haryanto memberikan izin luar biasa bagi seorang narapidana berinisial ST 29 tahun untuk menghadiri pemakaman ayah kandungnya di Desa Labahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Senin 20 Maret 2023. Wahyu menjelaskan pemberian izin luar biasa tersebut telah sesuai prosedur. Semua persyaratan terkait izin luar biasa telah dipenuhi oleh keluarga ST, sehingga ST bisa langsung diberi izin keluar, namun tetap dengan pengawalan petugas. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti permohonan tertulis dari keluarga, kartu identitas penjamin, surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa, serta surat kematian dari rumah sakit. Lanjutnya, semua syarat tersebut sudah dipenuhi oleh keluarga yang bersangkutan, sehingga bisa kami izinkan untuk keluar namun tetap mendapat pengawalan dari petugas. Ia juga menyampaikan tidak akan mempersulit warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan haknya, selagi mereka memenuhi persyaratan yang ada. Usai mendapat izin, ST yang dikawal petugas pengamanan langsung berangkat ke rumah duka di Desa Labahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!